penghujung Ramadan, warga Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan seperti biasa memadati Masjid Taqwa yang berada di Kelurahan Lakesi. Salah satu ritual warga adalah meminta jasa ulama setempat untuk memohon doa kepada Tuhan agar setiap urusannya dimudahkan. Media yang digunakan pun adalah air mineral. Usai melaksanakan sholat Lailatul Qadar, warga pun berbondong-bondong membawa air mineral dalam kemasan botol plastik. Menurut warga, hal ini memang sudah menjadi tradisi warga sekitar sebagai bentuk permohonan doa kepada Tuhan. Dia sudah mulai melaksanakan ini untuk menambah keberkahan bagi kita. Biasanya yang datang itu apa-apa saja hajatannya, ada misalnya rezeki atau apa? Iya, ada yang dapat jodoh, ada yang dapat rezeki, ya macam-macam saja yang datang keberkahan dari sini. Karena ini imam juga memudah. Memang setiap tahun ya begini, Bu, ya? Iya, setiap tahun, setiap tanggal malam 27 Ramadhan. Malam 27 Ramadhan. Warga yang datang ke Masjid Taqwa ini pun bukan hanya warga Parepare, tapi juga warga dari daerah tetangga seperti Kabupaten Sidrap dan Pinrang. Jadi tidak heran jika jemaah yang datang untuk melakukan sholat Lailatul Qadar di tempat ini penuh sesak. Jalur Trans Sulawesi pun untuk sementara dialihkan ke jalur alternatif hingga proses ibadah selesai. Karena banyaknya warga yang berdatangan, ritual ini pun berlangsung hingga menjelang sholat subuh.